Oke, sekarang nih lagi di Lake Boga nih, kebetulan lagi pergi ke Swan Hill dan kita singgah ke Lake Boga atau danau yang ada di Swan Hill. Nah, di sini ada kegiatan sama atau ya tradisi dia kalau lagi panas kayak gini ya, ada kayak di kita nih apa ya, kayak rona-rona apa gini, ini rona-rona di Australia kayak gini. Itu ada danaunya di sebelah sana, terus ini tutup sampai jam berapa hari ini, banyak orang yang jualan di sini, jualan apa. Nah, ini ada pot-pot bunga juga. Kerajinan kunci-kunci dibuat jadi badak. Mana boleh, oh, Huawei. Cobalah tapi Huawei kacau sama iPhone. Siapa tahu bisa. Lah, kita pergi ke danau tu lah tu. Lihat ke muk mana kau? Enggak terlalu meriah ya kayak kita rona-rona di Indonesia. Kalau rona-rona di Indonesia, wow, lagi yo, mantul. Ada ini yang paling seru, yang motor apa sih namanya, tri yang itu, yang kayak gini tuh, biasa di expo-expo yang ada di exponya nih, sederhana. Motor yang naik macam gelas tuh, nggak tahu apa namanya. Situasi di sini nih. Coba, menyerah kau. Tidak boleh. Android lagi tidak boleh, coba. Cobalah. Kalau enggak percaya, aku pun pakai Realme ini enggak terjumpa. Pembuka dulu macam biasa. Kita lagi meriah-meriah daripada di sini. Baju lelong-lelong boy. Cuman ini doang. Baju-baju yang kita mau beli pun ini enggak ada di sini. Jualan apa? Di sini. Ini
kebetulan lagi lewat aja, baru singgah. Gak bisa? Singgah di sini. Ya, ini suasana sangat berbeda. Ya, kita pergi ke Tasiknya. Enggak mau mandi kau nih. Janganlah kau nyeri main-main sendiri dengan kayak anjing. Kalau ada pun memang rezeki lah. Untuk pandan durian, pandan durian tu hampir ada orang pandan durian. Di sini tapi ramai orang mandi. Sepi. Sana. Kemarin kita punya mobil satu di sini sama teman-teman. Karena udah rusak. Baru jalan 1-2 kilo sudah mati, jadi kita tinggal di sini. Setelah berapa bulan kemudian mobilnya hilang, sudah diangkut sudah. Sudah dibuat jadi rongsokan. Nanti kita lihatkan foto mobilnya juga. Mobil almarhum lagi main dia balik.